Bumil pernah nggak merasa keluar cairan ketika batuk, bersin, tertawa, mengangkat sesuatu, membungkuk, atau tanpa bunda sadari celana dalam bunda terasa basah? Nah, kira-kira itu apa ya? Apakah cairan urin atau cairan ketuban? Nah, kita perlu membedakan antara cairan ketuban dan cairan urin ya, Bun. Bagaimana perbedaannya? Untuk cairan ketuban umumnya tidak berwarna, sedangkan urin berwarna. Dalam segi bau, urin dan juga cairan ketuban masing-masing memiliki bau yang khas dan berbeda satu sama lain. Perbedaan selanjutnya, untuk urin atau air seni, keluarnya bisa bunda kontrol, bisa ditahan dan juga bisa dilepaskan. Sedangkan kalau untuk cairan ketuban, tidak bisa dikontrol dan akan tetap terus mengalir. Jika bunda ragu apakah cairan yang keluar itu urin atau cairan ketuban, maka sebaiknya bunda segera cek ke bidan atau rumah sakit terdekat untuk memastikan apakah yang keluar itu betul cairan ketuban atau bukan.